Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi bini'amatihi taqdimu salihat wa bifadlihi wa mannihi turfa'ud darajat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa mansar ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yawmiddin amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di siang hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita masih berada di bulan yang dimuliakan Allah, yaitu Dzulhijjah, di mana kita bersyukur kepadanya bisa melaksanakan salah satu bentuk kemerdekaan kita sebagai hamba, yaitu ibadah salat dzuhur berjamaah. Karena hakikat dari kemerdekaan yang hakiki dalam Islam itu adalah ketika seorang hamba bisa dengan sepenuhnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan ibadah itu kita diberikan kemerdekaan lainnya nanti di hari kiamat, yaitu ketika Allah berkenan mengampunkan kita atas setiap dosa-dosa dan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullah alaihim, dan insyaallah tentunya kita berharap mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diberikan syafaat dari Nabi SAW nanti di hari mahsyar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang hari ini sebenarnya ini bukan tema yang menjadi konsen saya. Saya juga agak bingung kalau tema kajian Islam merdeka dunia, merdeka akhirat itu maksudnya gimana gitu. Tapi alhamdulillah memang di samping kita momentumnya pada bulan ini, kita adalah memperingati kesyukuran kepada Allah atas kemerdekaan negeri kita. Juga rupanya ini merdeka dunia akhirat ini merupakan doa yang memang disunnahkan untuk kita lantunkan khususnya di bulan Dzulhijjah, khususnya bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji. Karena di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak suatu doa, khususnya bagi mereka yang berangkat haji dan sudah menyelesaikannya, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fa idza qadaitum manasikakum fadzkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Dan jika sudah melaksanakan ibadah haji, bagi mereka yang berangkat haji, maka ingatlah kepada Allah sebagaimana mereka, orang-orang Arab dahulu, mengingat nenek moyangnya. Ya, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, di antara mereka yang melaksanakan haji itu ada yang berdoa kepada Allah untuk bisa mendapatkan kebaikan hanya di dunia saja, dan Allah kemudian nafikan kebaikan bagi mereka di akhirat. Adapun orang yang beriman, maka mereka mengatakan wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Adapun orang yang beriman, maka mereka memohon kepada Allah kebaikan bukan hanya di urusan duniawi saja, tetapi juga kebaikan dalam urusan akhirat. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, yang namanya mukmin itu tentu senantiasa berharap mudah-mudahan Allah bukan hanya memberikan kebaikan di akhirat nanti, tapi juga kita bisa mendapatkan di dunia sebagai wasilah dan sarana untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Nah, dalam bahasa hari ini, momentum bulan Agustus, bisa kita sebutlah kebahagiaan itu dalam bentuk merdeka, apakah dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat. Nah, jadi ini sebenarnya Pak, terjemahan dari doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakin hadawana. Nah, saya tanya tadi siapa yang sudah sholat baca doa itu? Nah, yang belum? Nah, yang belum diperbanyak doa ini Pak. Karena dianjurkan doa ini di bulan Dzulhijjah kita banyak doakan, kita memperbanyak apa membacanya, seperti kata Imam Ibnu Rajab, ya aku suka di bulan Dzulhijjah mau dia berangkat haji atau tidak memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakin hadawana. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ketika berbicara tentang merdeka ini, ya kalau dalam momentum hari proklamasi negeri kita Indonesia, ya seyogianya ini merupakan suatu momentum untuk kita berterima kasih kepada para pahlawan kita. Karena Nabi SAW mengatakan
Ya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak bersyukur memberikan terima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kita ini niatkan ketika kita memperingati hari proklamasi itu sebagai ibadah juga kepada Allah. Makanya yang menjadi catatan kita itu, Pak, jangan sampai kok kemudian hari yang sebenarnya memiliki nostalgia indah itu, yang memiliki apa namanya pengaruh besar di dalam keberadaan eksistensi negeri ini, kok malah diisi dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. Karena ya yang namanya kebaikan dan keburukan kita dapatilah saat hari itu gitu, Pak, ya. Ada yang namanya hari apa, ada lomba baris-baris tapi pakaiannya ya begitulah gitu kan. Ada yang naik apa, main panjat pinang tapi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Malah ini viral juga di internet tuh, Pak, waria. Ya, waria naik apa namanya, apa tuh, naik panjat pinang. Gimana coba bayangkan kalau waria naik panjat pinang? Ini kan malah semacam bukannya bersyukur dengan hal-hal yang baik, ya. Ya gak masalah sih kita bergembira dengan hal seperti ini, tapi juga harus ada batas-batasnya. Dan yang paling penting adalah kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa namanya setiap peristiwa dan kejadian yang ada di tengah manusia. Karena kita yakini, Pak, kata Allah SWT, wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Karena hari demi hari itu sebenarnya Allah pergilirkan. Ya, Allah pergilirkan, yang disitulah kita wajib mengambil ibrah. Ya, fa'ta biru ya ulil absar. Ambil pelajaran dari setiap kejadian tersebut. Sebenarnya kalau kita membaca sejarah, bagus sekalian, ini sedikit kita mungkin review terkait apa yang terjadi pada tahun 1945. Bisa dikatakan sebenarnya tahun 45 itu orang apa namanya bangsa kita ini belum sepenuhnya merdeka sebenarnya. Karena catatan sejarah mengatakan kita itu mulai bisa melaksanakan atau mulai bisa menjalankan pemerintahan itu tahun berapa? Tahun berapa? Kapan mulai pemilu pertama itu, Pak? 1950 kan? Ya, nah 1949 itu baru kemudian sudah persiapannya sudah mulai maksimal. Karena kita selama 5-4 tahun ini dari sejak diproklamasikannya kemerdekaan banyak tantangan, ya. Ada agresi Belanda 1, agresi Belanda 2, belum lagi ada pemberontakan-pemberontakan dan seterusnya. Dan berakhirnya kan ketika sudah selesainya apa namanya perjanjian apa? Meja Bundar, perjanjian Meja Bundar. Nah, ini kan sejarah kita. Ya, tetapi sampai seterusnya, ya disinilah perjuangan kita untuk kemudian tetap menjaga eksistensi kemerdekaan ini. Namun dalam kacamata Islam, dalam kacamata ajaran Islam, sebenarnya sih, nah sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, negara-negara bangsa itu ada nggak sih dalam perspektif Islam bertentangan nggak dengan konsep khilafah? Kan sekarang mulai lagi viral nih, Pak, masalah khilafah. Negara-negara bangsa, ya, karena ini kan Indonesia, Malaysia, di Asia Tenggara, Asia Selatan yang mayoritasnya Muslim, negara-negara Islam, Asia Barat. Nah ini kan negara-negara bangsa, ya, yang secara sistem berbeda, secara kebangsaan berbeda, walaupun secara agama kebanyakan adalah mayoritas Muslim. Nah kira-kira pendirian negara bangsa ini, Pak, pertentangan nggak dengan Islam? Tengah, ini kita bicara politik sedikit ini. Pertentangan nggak? Sebenarnya sih tergantung perspektifnya. Karena rupanya keberadaan lebih dari satu penguasa di negeri-negeri Islam itu masuk dalam bab ijtihadiyah. Masuk dalam bab persoalan fikih yang diperselisihkan oleh para ulama. Catatannya begini, Pak, masalah politik jangan kita jadikan sebagai bagian dari akidah. Ini persoalan ini, Pak. Karena jauhnya paham, ya, di antara aliran-aliran yang ada di dalam Islam yang menjadikan politik sebagai akidah cuma satu, namanya Syiah. Karena kelompok Syiah itu, ya, di antara lima rukun iman, yang mereka rukun imannya ada lima, bukan enam, ada lima rukun iman itu menduduki posisi paling penting dan tertinggi adalah masalah imamah. Imamah itu bahasa kita, Pak, politik. Makanya mereka, orang-orang Syiah ekstrim yang disebut dengan Syiah Imamiyah ini, menganggap siapapun yang mengakui pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar, statusnya kafir. Karena bagi mereka sudah berbeda akidah. Nah, ini persoalan masalah politik ini, jangan sampai kemudian ada sebagian di antara kita yang mungkin di antaranya ada simpatisan HTI atau apa gitu, ya, terlalu kemudian membuat persoalan ini seakan-akan menjadi bagian dari akidah yang dia hitam putih kafir muslim.
Padahal para ulama sepakat memasukkannya menjadi bagian dari bab fikih. Dan bab fikih itu ijtihadi. Ya, yang namanya ijtihadi itu Pak bisa benar bisa salah, tergantung sejauh mana argumentasi dan dalil yang digunakan. Atau yang mudahnya, yang benar dua pahala, yang salah satu pahala. Nah, kemudian nanti di akhirat mau rebutan mana yang dapat dua mana satu, ya nanti di akhirat aja gitu. Yang penting kita di dunia saling menghormati perbedaan. Karena ini masalah fikih ijtihad. Nah, maka dari sejak masa klasik, ya umat Islam sudah berbeda pendapat. Boleh enggak ada lebih dari satu penguasa di negeri-negeri Islam? Yang kemudian kita hari ini sebut dengan nation atau negara bangsa ini. Nah, faktanya sih, walaupun kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh, tapi faktanya malah itu terjadi. Perpecahan di antara umat Islam itu dari sisi kekuasaan politik mulai terjadi ketika umat Islam terbagi menjadi dua. Yang berkuasa di wilayah timur namanya Khilafah Abbasiyah, dan yang berkuasa di wilayah barat namanya Khilafah Umayyah. Yang saat itu berkuasa di wilayah namanya Andalus, dibatasi oleh Selat Gibraltar, perbatasan antara Maroko dan Andalus. Nah, untuk Maroko sampai ke Jazirah Arab ini kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, yang memisahkan diri ada di Andalus, ya, karena jaraknya jauh, kemudian dibatasi oleh laut otomatis, dan mereka juga berseteru karena sebenarnya Bani Umayyah juga pernah dikalahkan oleh Bani Abbasiyah, ya akhirnya kekuasaannya itu terpecah. Jadi secara politik sebenarnya faktualnya ada, walaupun secara fikih kebanyakan ulama berpendapat tidak boleh lebih dari satu pemimpin. Nah, kemudian inilah yang akhirnya menjadi dasar untuk bolehnya ada negara-negara bangsa. Tapi sih alhamdulillah Pak, kita negeri Islam ini sudah ada namanya OKI, ya. OKI itu bukan Ogan Komering Ilir. Apa? Organisasi Konferensi Islam. Kalau OKI di Sumatera, di Palembang, ya, itu ada bupati Cowote sendiri. Nah, itu ini sebenarnya bagian dari kita mempersatukan lah negeri-negeri Islam yang banyak ini sebenarnya. Baik, ini kalau kita bicara dalam konteks politik lah ya, untuk kemerdekaan. Makanya sebenarnya ketika Indonesia merdeka, dalam sejarah kita baca bahwa yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia adalah negeri-negeri Islam. Siapa Pak? Negeri apa? Mesir atau Anglikan? Ini ada mantan gubernur bilang Anglikan tahun 2013 kalau nggak salah. Ya, tapi kita yakin ya, Mesir yang menjadi pendukung pertama. Baik, saya tidak bicara konteks merdeka ini dalam perspektif sejarah ya, ini sedikit saja hanya masalah kontekstualisasinya di negeri kita. Namun saya ingin lebih mengeksplorasinya dalam perspektif Islam. Tentang apa sih sebenarnya kemerdekaan itu? Dalam Islam kemerdekaan itu apa sih? Atau dalam bahasa lain, kemerdekaan ini Pak sama dengan kebebasan. Ya, kebebasan atau kemerdekaan itu sama. Jadi kalau ada orang misalnya, kamu bukan budak, aku seorang budak dimerdekakan, maknanya adalah dia tidak lagi atau dia dalam status sebagai orang yang bebas. Ya, karena lawan merdeka atau bebas adalah budak atau perbudakan. Dalam istilah agama Islam atau dalam istilah khususnya bahasa Arab, istilah kemerdekaan atau kebebasan itu menggunakan tiga istilah. Ya, kemerdekaan itu bahasa apa, Pak? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kayak ragu nih, Pak. Bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Pengantuk ini. Nah, jadi merdeka itu bahasa Indonesia ya. Kalau pakai bahasa Arab ada tiga istilah. Kalau bahasa Arab ya, yang pertama adalah Istiqlal. Istiqlal itu merdeka. Makanya masjid terbesar kita di Indonesia ini masjid Istiqlal. Nah, sebagai simbol lah atas kemerdekaan bangsa kita. Ya. Dan yang kedua juga disebut dengan Hurriyah. Makanya Hizbut Tahrir ya, organisasi yang sudah dibekukan di negeri kita ini, itu disebut Partai Kebebasan. Karena Hizb itu artinya partai, Tahrir membebaskan. Nah, Tahrir itu membebaskan. Dan juga kalau kalangan feminis, kalau di negeri-negeri Arab itu mereka punya jargon tentang Tahrirul Mar'ah. Ya, pembebasan para wanita dari hubungan agama dan seterusnya. Itu disebut Hurriyah dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga juga kemerdekaan atau kebebasan dalam bahasa Arab disebut ikhtiar. Disebut ikhtiar. Dan ikhtiar itu artinya kan milih. Ya, kita bebas memilih itu ikhtiar. Nah, jadi jangan hanya dipahami Pak, yang namanya ikhtiar itu cuma milih jodoh, itu ikhtiar gitu loh.
Merdeka juga ikhtiar. Jadi tiga istilah ini disebut sebagai kebebasan atau kemerdekaan dalam bahasa Indonesia. Apa tadi? Istiqlal, Hurriyah, dan apa namanya? Ikhtiar. Nah, ikhtiar. Nah, tiga istilah ini untuk menunjukkan kepada makna merdeka atau bebas. Makanya sangat terkenal sekali Pak, ada kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman beliau. Mungkin yang pernah mendengar kisahnya ya. Ada Umar pernah menertibkan kebijakan salah satu gubernurnya namanya Amr bin As di Mesir. Ketika dia punya anak yang pernah melakukan perlombaan dengan orang Nasrani Kipti. Kemudian anaknya ini, anak dari Amr bin As ini, kemudian menzolimi orang Nasrani Kipti itu tadi. Nah, akhirnya dia berpikir si orang Nasrani Kipti ini, kalau saya ngadu kepada gubernur, pasti saya disalahkan. Karena yang sedang dia bermusuhan di sini adalah anaknya gubernur. Akhirnya datanglah dia langsung kepada pusat negeri Islam yang ada di Madinah saat itu, datang kepada Umar mengadukan tentang anak dari sang khalifah yang saat itu berkata, aku tidak boleh dikalahkan karena aku adalah ibnul akramin, kata anak dari khalifah gubernur Amr ini. Ya, aku tidak boleh kalah karena aku adalah anak dari orang yang mulia, maksudnya gubernur. Nah, saat mendengar tersebut ya, saat mendengar aduan dari orang Nasrani Kipti ini, Umar akhirnya memanggil siapa? Anak dan si gubernurnya, yaitu memanggil anaknya Amr bin As, dan Amr bin As sendiri sebagai gubernur Mesir saat itu. Nah, saat dipanggil, akhirnya disampaikan apa yang tadi diadukan oleh orang Kipti ini dan kebijakan Umar, akhirnya anak dari Amr bin As ini harus dibalas dengan cara dipukul. Setelah si anak gubernur ini dipukul, Umar juga memerintahkan orang Kipti ini untuk memukul gubernurnya. Karena yang menjadi sebab si anak ini dalam bahasa kita kan meluncak gitu ya, adalah karena kedudukan ayahnya. Akhirnya si Kipti diperintahkan Umar juga untuk memukul siapa? Amr bin As. Nah, setelah kemudian persoalan ini selesai, di sini lagunya ada kata-kata yang sangat masyhur sekali Pak dari seorang Umar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Amr bin As, atas ta'bidun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahram. Ya, mengapa kalian menjadikan mereka layaknya seorang budak? Yaitu orang-orang yang dibawa kekuasaan Amr ini, padahal mereka sudah dilahirkan oleh ibu-ibunya dalam kondisi merdeka. Nah, jadi makanya nanti kalau dalam fikih, Pak, dalam fikih yang namanya anak yang lahir dari wanita budak membuat ibunya merdeka ketika digauli oleh majikannya. Itu secara fikih dalam perbudakan, hukum perbudakan Islam. Nah, maka kemudian istilah merdeka dalam konteks sejarah kita ini terkenal dengan istilah Hurriyah. Ya. Nah, tetapi bagaimana sih konsep tentang merdeka dalam perspektif duniawi dan akhirat dalam ajaran Islam? Di sini uniknya begini, Bapak-Ibu sekalian. Merdeka dalam ajaran Islam itu ya di dunia malah lawannya dari istilah merdeka, yaitu penghambaan. Ya. Jadi kalau ingin dikatakan siapa sih orang yang merdeka di dunia ini, malah mereka yang jadi budak gitu, dalam ajaran Islam. Apa maksudnya, Pak? Jadi merdekanya seseorang itu dalam perspektif Islam adalah ketika dia berstatus hamba. Berarti kan lawannya kan? Istilah merdeka lawannya kan hamba. Tapi hamba siapa? Tentunya penghambaan yang mutlak hanya kepada Allah SWT. Atau dalam bahasa kita adalah ketika ia bisa beribadah. Tapi ibadah dalam hal ini ya, yang ingin saya tegaskan, bukan ibadah yang semata-mata hanya terkait dengan ritual saja. Jangan kita pahami, Pak, yang namanya ibadah Islam itu hanya ritual saja, sholat saja, puasa saja, zakat saja. Tidak. Dalam kacamata Islam, ibadah itu maknanya adalah kita menjalankan semua ajaran Allah, apapun bentuknya, dalam konteks apapun. Dalam istilah Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Setiap perbuatan yang dengan kita melakukannya akan bisa mendatangkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Nah, kita kalau bekerja mencari nafkah, Pak, ridho enggak Allah dengan kita? Kalau itu dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai suami kepada istrinya. Ridho enggak? Ridho, maka itu ibadah. Gitu. Kita mendidik anak kita ya dengan membiayainya dalam urusan pendidikannya dan seterusnya. Ya, walaupun itu seakan-akan urusan duniawi gitu kan. Ini juga termasuk ibadah. Nah, sederhananya begini, Bapak sekalian. Sederhananya begini. Ibadah itu intinya adalah dalam kehidupan kita ini, kita hanya boleh melakukan perbuatan yang hukumnya tiga: wajib, sunnah, mubah. Itu ibadah. Ya, wajib, sunnah, mubah. Sebisa mungkin meninggalkan yang makruh,
dan jangan sekali-sekali melakukan yang haram. Itu namanya ibadah. Kenapa? Karena 24 jam kehidupan kita dalam satu hari gak ada yang lepas sedetik pun dari salah satu lima hukum ini. Coba bayangkan dulu sekalian, bayangkan sehari 24 jam. Ada di sini yang lebih dari 24 jam sehari? Gak ada, semua sepakat sama ya. Gak ada yang jadi flash misalnya, waktunya bisa lebih cepat. Semua 24 jam ya. Coba pikirkan dulu sekalian, sedetik saja dari perbuatan kita 24 jam sehari, dari tidur kita, bangun dari tidur, beraktivitas sampai kita tidur lagi, ada gak yang gak ada hukumnya di antara 5 hukum ini? Ada gak? Ada semua kan hukumnya? Ya, sederhananya saya sebagai satu contoh ya, tidur. Tidur itu ada hukumnya enggak, Pak? Ada enggak hukum tidur? Dari lima hukum tadi, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Karena lima hukum ini kan sebenarnya adalah hukum yang nanti akan ada pertanggungjawaban jadi akhirat antara dosa dan pahala. Ya kan? Ada enggak tidur itu hukumnya, Pak? Ada enggak tidur hukumnya, Pak? Mubah. Wajib. Ini hukum tidur aja enggak tahu gimana. Dan agama jadi hukum tidur itu bapak-bapak sekalian. Nah ini juga kalau kita misalnya lebih kepada aspek fikih ya, kepada hukum Islam, hukum itu ada dua. Dari lima hukum tadi ada dua. Ada hukum asli, ada hukum far'i. Ada hukum asal dalam bahasa kita, ada hukum yang dia bisa berubah tergantung kepada pengaruh eksternal. Nah tidur itu hukum asalnya adalah mubah. Ya mubah. Tidur hukum asal ya, maksudnya mubah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kita bisa temukan Pak dalilnya dalam Al-Qur'an tentang tidur itu hukum mubah. Apa itu ayatnya? Insyaallah mungkin ada yang hafal. Surah An-Naba. Wa ja'alna naumakum subatan wa ja'alnal laila libasa. Ya Allah jadikan tidur itu sebagai rizki. Ya, dan malam itu sebagai waktu yang dominan kita gunakan untuk tidur. Dan kaidah dalam ilmu tafsir, al-imtinanu yadullu 'alal ibahah. Kalau Allah memberikan kepada kita sesuatu, maka menunjukkan hukumnya mubah. Gitu. Makanya Allah katakan wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah tundukkan kepada kita segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Maka hukum asal memakan apapun di muka bumi ini adalah halal, kecuali ada dalil yang kemudian mengharamkan. Nah, tidur tidak, sebelum kita menemukan dalil yang mengharamkan, maka hukum asalnya adalah mubah. Nah, jadi hukum tidur apa? Mubah. Berarti hukum bukan tidur. Hukum gitu. Tapi dia bisa berubah hukumnya tergantung kepada faktor eksternal. Bisa hukumnya menjadi sunnah misalnya. Kalau misalnya tidur kita itu ya tentunya di waktu tidur kemudian diniatkan dalam tidurnya agar bisa bangun sepertiga malam untuk ibadah. Maka tidur kita akan terhitung sebagai ibadah sunnah. Atau bisa misalnya hukumnya wajib. Kapan Pak tidur itu hukumnya wajib? Kapan? Kalau ngantuk itu bukan sebab itu Pak, itu memang faktor. Bukan sebab hukum ya, tapi sebab mau tidur gitu. Nah kapan tidur itu hukumnya wajib? Misalnya seperti ini Pak, dokter merekomendasikan bahwa ada penyakit tertentu yang tidak ada obatnya kecuali tidur misalnya. Maka di sini tidur hukumnya menjadi wajib. Karena Al-Qur'an mengatakan wala tulqu bi'aydikum bila tahruka, jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Nah kalau kemudian kita jadi sakit Pak gara-gara enggak tidur, berarti tidur jadi wajib hukumnya. Berdosa orang yang enggak tidur kalau dia enggak mau apa mengkonsumsi obat ini gitu ya. Dan tidur bisa menjadi haram. Kapan enggak tidur jadi haram? Kelamaan. Tidur kelamaan. Seharian. Tidur kelamaan enggak jadi haram, Pak. Lah itu ashabul kahfi 309 tahun tidur enggak berdosa. Ya, kalau orang memang tidur nggak sadar-sadar malah sholatnya nggak wajib. Iya, tapi nanti wajib kalau udah bangun tidur. Tapi pas tidurnya nggak wajib. Kalau memang tidurnya itu ya dikondisikan oleh Allah lama gitu. Kita nggak tahu namanya tidur itu gimana kondisinya. Tapi tidur yang haram contohnya soalnya gini Pak, orang tidur di tengah jalan tol. Ah, itu haram. Jelas, membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain gitu kan. Atau tidur yang haram lagi misalnya apa? Tidurnya seseorang diranjang pasangan orang lain. Nah, itu dosa besar itu Pak. Jadi tidur aja lihat ya, ini perbuatan yang sehari-hari kita lakukan loh. Ya perbuatan yang manusia semuanya apapun predikatnya, apapun kedudukannya pasti melakukan. Ya, tetapi lihat hukumnya bisa berubah tergantung kepada faktor eksternalnya. Dalam arti lain, hal sederhana saja yang menjadi kebutuhan manusia atau hukumnya
dalam hal ini kita dalam kondisi tidak sadar, itu kan tidak sadar gitu ya. Apalagi kalau kita melakukan aktivitas dalam kondisi sadar. Nah, maka kalau kita ingin memahami secara sederhana, Pak, ibadah itu apa sih? Intinya setiap perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan. Karena tidak ada sedetik pun perbuatan kita yang enggak ada hukumnya. Selama kita yakin dengan akhirat tentunya. Selama kita yakin dengan akhirat. Nah, tetapi yang jadi masalah kan begini, Pak. Kita sih yakin semua perbuatan kita ada hukumnya. Tapi masalahnya, ya apa hukumnya? Apa persoalannya di situ kan? Nah, di sinilah pentingnya kita talabul ilmi untuk mengerti hukum-hukum tersebut. Jadi intinya sederhananya adalah merdeka di dunia ketika seorang manusia itu bisa beribadah secara mutlak kepada Allah. Nah, bagaimana kesimpulan ini bisa kita kuatkan? Nah, ini saya menguatkan kesimpulan ini dengan cara begini, Pak. Ini saya sedikit cepat ya, waktu dimohon. Jadi merdeka itu sebenarnya ada dua jenis. Ya, merdeka itu ada dua jenis. Pertama, ada merdeka yang nisbi, sifatnya semu. Dan yang kedua, ada merdeka yang hakiki, mutlak. Ya. Jadi ada kemerdekaan atau kebebasan yang sebenarnya sih disebut merdeka tapi tidak hakiki gitu. Ya, tapi ada yang merdeka sifatnya mutlak. Nah, siapa merdeka yang, atau siapa yang bisa mendapatkan kemerdekaan secara nisbi atau semu ini? Manusia. Karena di dalam syariat tidak diberikan pilihan. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Pak, di mana kita ya posisi dapat dosa dan pahalanya? Di mana kita dapat posisi pahala dan dosanya, Pak? Saat kita berstatus manusia yang mukhayyar atau saat kita berstatus manusia yang muyassar? Yang mukhayyar. Karena Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban terkait dengan hal-hal yang bersifat muyassar. Misalnya begini, Pak, termasuk muyassar adalah kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang Indonesia. Ada enggak ketentuan dalam Islam, Pak, orang Indonesia berdosa? Ada enggak? Ya enggak ada. Kalau gitu enggak ada namanya gitu kan. Jadi enggak ada istilah orang Indonesia itu berdosa. Tetapi ketika kita ya tidak bersyukur dengan ketentuan Allah sebagai orang Indonesia, disinilah kita disebut sebagai mukhayyar. Karena memilih bersyukur atau tidak memilih bersyukur, di sini kita diberikan apa ikhtiar, pilihan. Nah, artinya ya kalau kita kemudian melihat konsep ini, sederhananya adalah manusia tidak merdeka secara mutlak, tapi tetap masih berada dalam apa namanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang merdeka secara mutlak? Tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 16, fa'alul lima yurid, bahwa setiap apa yang Allah perbuatan itu setiap perbuatannya Allah kehendaki, maka tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ya wa innal sesungguhnya jika seseorang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan kecelakaan, meskipun seluruh manusia akan menyelamatkan dari kecelakaan itu, maka dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Dan sebaliknya begitu juga, karena setiap sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketentuan Allah yang bersifat muyassar ini tadi, kita diberikan oleh Allah pilihan. Nah, ini satu contoh kasusnya, Pak, surat Al-Hadid ayat 22-23. Kata Allah SWT, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ini konteks atau konsep tentang muyassarnya manusia. Segala sesuatu yang telah ditentukan di muka bumi ini dan apa yang terjadi pada dirimu sudah ditentukan oleh Allah dalam kitabnya, artinya dalam takdirnya. Dan itu perkara yang mudah bagi Allah. Ini muyassarnya manusia, Pak. Tetapi likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tujuannya adalah agar manusia tidak berputus asa dari rahmat Allah dan juga tidak merasa berbangga diri, karena Allah tidak suka kepada orang yang menyombongkan diri. Nah, berputus asa dan berbangga diri itu, Pak, pilihan atau sudah ditetapkan? Pilihan. Jadi Allah katakan semua sudah ditentukan nih dari setiap apa yang terjadi di alam semesta bagi manusia dan makhluk lainnya, itu namanya muyassar. Tetapi yang kita diberikan oleh Allah pilihan adalah mengambil sikap. Apakah kemudian mengambil sikap dengan ketentuan syariat Allah atau malah menolak syariat Allah? Nah, disitulah manusia mukhayyar. Nah, disitu manusia mukhayyar. Atau dalam bahasa akidah ada takdir namanya takdir syar'i, ada takdir namanya takdir kauni. Nah, takdir kauni tidak bisa ditolak manusia, tapi takdir syar'i lah yang menjadi pilihan manusia antara mendapatkan pahala atau malah dosa. Nah, di sini maka bisa kita simpulkan kebebasan manusia atau kemerdekaan manusia itu sebenarnya terikat dengan kebebasan lainnya yang bersifat mutlak.
Tetapi kebebasan mutlak hanyalah milik Allah. Ketika manusia kemudian menetapkan penghambaannya hanya kepada Allah. Oleh sebab itu kesimpulannya, manusia yang merdeka di dunia adalah mereka yang tunduk seutuhnya kepada pemilik kebebasan yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu sekalian, predikat terbaik di sisi Allah itu siapa? Atau apa? Manusia yang paling terbaik di sisi Allah itu apa? Pertama, orang yang bertakwa. Ya, dan sifat dari perbuatan orang yang bertakwa adalah ketika Allah menyebutnya dengan abdun. Silakan baca dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah israkan hamba-Nya. Siapa hambanya ini, Pak? Muhammad. Dan semua umat sepakat manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik di antara makhluk Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dengan kata-kata bi 'abdihi. Jadi artinya kalau kita menghambakan diri kepada Allah, Pak, maka rasakanlah kemerdekaan itu. Meskipun bisa jadi dalam kehidupan dunia seakan-akan kita tidak merdeka. Makanya Bilal bin Rabah setelah dia masuk Islam, dia berkata sejak ketika dia disiksa oleh siapa namanya tuannya yang kafir, Umayyah bin Khalaf, aku sudah merasa merdeka, kata Bilal bin Rabah, sejak aku bersyahadat meskipun aku berada di dalam apa namanya penjara duniawinya Umayyah bin Khalaf. Nah, karena kemerdekaan yang hakiki adalah ketika seorang menyembah Allah secara utuh dan mutlak. Nah, ini dalam konteks di dunia, ya. Makanya tujuan Islam kata Rabi'i bin Amir adalah untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah sedangkan kalau konsep Islam di akhirat tentang kemerdekaan, apa, Pak? Kalau kita sudah beribadah, apa yang kita dapatkan di akhirat? Bagus sekalian. Nah, kalau kita sudah beribadah, merdeka di dunia dengan menghambakan diri secara utuh kepada Allah, maka balasannya jelas adalah mendapatkan ridho Allah dan surganya. Maka kalau dikatakan, Pak, siapa orang yang sudah mendapatkan kemerdekaan secara hakiki? Kata Imam Ahmad, ketika kakinya sudah masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita belum masuk surga, Pak, jangan merasa sudah merdeka. Karena kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika manusia berada di surga. Tentu dengan syarat dia beribadah. Karena mustahil seorang bisa mendapatkan surga Allah kalau dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi berdasarkan hal ini saya ingin sedikit menginformasikan ya, perjalanan manusia pasca kematian. Manusia itu setelah kematian dibedakan ya, nasibnya berdasarkan tiga kelompok seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah di awal. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Nah, ini, Pak, Allah sudah kasih pilihan sama kita, Pak. Mau pilih mana dari tiga kelompok manusia ini? Ini mukhayyal atau muyassar? Pilihan tiga kelompok ini, Pak, mukhayyal atau muyassar? Mukhayyal. Ini mukhayyal ini ya. Jadi enggak ada misalnya, "Mas, kamu mukmin aja, kamu kafir aja." Begitu. Allah katakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kalau mau beriman, beriman, kalau mau kafir, kafir. Allah kasih pilihan kepada manusia. Tapi yang Allah informasikan kepada kita adalah nasibnya masing-masing sudah ditentukan. Masalah pilihannya itu kembali kepada manusia, tapi balasannya sudah ditentukan. Nah, ini gambarnya begini, Pak. Jadi saat manusia meninggal, mati, ya apapun kondisinya antara tiga kelompok ini, mukmin, kafir, dan munafik, mereka semua akan menikmati yang namanya, atau akan mengalami yang namanya barzakh. Dan barzakh di dalam kubur itu ada dua, antara azab atau nikmat kubur. Orang kafir ditanya gak, Pak? Man robuka, man nabiyuka, ditanya gak? Ditanya, karena hadis Nabi tidak menjelaskan, yang ditanya cuma orang beriman. Selama dimutlakkan, maka semua manusia yang mati, apapun kondisinya, tetap akan mendapatkan nikmat dan azab kubur ini. Ya. Jadi ini semua akan dialami oleh manusia. Tapi saya sedikit percepat ya. Nanti ini ada saya buat. Jadi gini. Nah, saya pakai apa namanya itu gambar ya. Pakai apa? Petunjuk panah. Warna biru itu mukmin. Warna merah orang kafir dan warna apa tuh? Ungu orang munafik. Ya, jadi ketiga kelompok ini semuanya akan mendapatkan yang namanya azab dan nikmat kubur. Ya. Setelah itu mereka juga ketika tertiup sangkakala untuk yang kedua kalinya, akhirnya seluruh manusia dibangkitkan. Kebangkitan ini namanya disebut ba'at. Itu pun dialami oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Nah, yang kemudian yang ketiga, setelah kemudian hari kebangkitan terjadi, manusia dalam kondisi kebingungan tentang penghakiman Allah. Ya, akhirnya datanglah semua manusia kepada nabi-nabi, ada datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya kan, hingga datang akhirnya kepada siapa? Nabi Muhammad, untuk mempercepat penghakiman yang kemudian disebut dengan syafaatul uzma. Nah, ini sebenarnya sih syafaatul uzma terjadi pada semua manusia, karena yang namanya orang kafir pun tetap akan dihakimi,
Tetapi nanti ada sedikit apa namanya syafaat tambahan di luar syafaatul uzma ini kepada orang-orang yang khusus dari antara para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu ketika syafaatul uzma sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, barulah yang namanya hisab, penghakiman. Nah, ketika hisab ini dilaksanakan, semua manusia akan diberikan catatan amalnya. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kata Allah dalam surah Al-Kahfi. Tiada amalan manusia mau dia kecil ataupun besar kecuali semuanya tercatat. Dan nanti dibagi dua manusia ini, ada ashabul yamin, ada ashabus syimal. Ada yang mendapatkan dari kanan, ada yang mendapatkan dari kiri. Nah, bentuknya bagaimana, Pak? Wallahu alam, ini masalah gaib. Jangan dibayangkan seakan-akan dapat rapor, ada merah, ada hijau, merah, hijau gitu. Wallahu alam. Ini apa namanya? Masalah gaib. Ya. Nah, setelah pembagian catatan amal, barulah penimbangan amal. Ya, jadi catatan amal itu belum dijelaskan mana dosa, mana pahalanya. Nah, ketika ditimbang, inilah yang disebut mizan. Nah, di mizan inilah nanti manusia dibagi lagi menjadi tiga kelompok. Nah, tiga kelompok ini maksudnya apa, Pak? Apakah masih mukmin, kafir, munafik? Enggak. Yang dimaksud dengan tiga kelompok ini adalah ada yang timbangan amalnya 50% ke atas kebaikan, yang pertama. Yang kedua, ada 50% keburukan, lebih tinggi daripada kebaikan. Yang ketiga, di tengah-tengah, ada yang 50-50. Ya, ada yang 50-50. Nah, yang 50-50 ini namanya disebut Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Jadi manusia nanti dikelompokkan menjadi tiga. Ada amalnya 50 ke atas, ini mereka yang beruntung. Ada yang 50 ke bawah, ini mereka yang apa namanya sengsara, dan yang di tengah-tengah ini yang was-was. Ada 50-50 lah. Dan di dalam Al-Quran disebutkan yang mendapatkan nilai peringkat seperti itu yang disebut Ashabul A'raf ini ditangguhkan oleh Allah hisabnya di hari kiamat, ya, untuk masuk surga atau masuk neraka itu terakhir. Setiap kali nanti ada manusia yang amalnya lebih besar daripada dosanya dimasukkan ke dalam surga, mereka berharap, ya Allah, jadikan aku termasuk di antara golongan mereka yang masuk surga. Sebaliknya, ketika ada yang dijebloskan ke dalam neraka, mereka juga akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan. Nah, ini Ashabul A'raf. Miliaran manusia, mereka was-was, ini dapat bagian dari mana ini nanti? Coba. Nah, kalau dipilih mana kita milih, Pak? Mau jadi Ashabul A'raf atau yang atas atau yang bawah? Nah, jangan berpikir, Pak, Bapak-Ibu sekalian, jangan berpikir saya ingin yang penting minimal jadi Ashabul A'raf lah. Itu jangan sampai begitu soal berpikir. Karena Rasulullah mengatakan kepada kita, idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus. Kalau kamu ingin berharap surga, mintalah yang paling tinggi. Dan ini logis sekali, Pak, dalam konteks apa namanya berharap kebaikan di dunia pun kita seperti itu. Kayak misalnya begini ya, kita kalau ujian, ya sebaiknya kita optimis. Saya minta nilai cum laude 90 ke atas misalnya. Jangan bilang begini, ah yang penting lulus. Itu namanya orang pesimis. Kenapa? Karena kalau kita optimis bisa dapat nilai yang tinggi dan rupanya takdirnya berbeda, lumayan minimal di bawah 90. Tapi kalau yang namanya Pak, ah yang penting lulus, kalau takdir berbeda gimana, Pak? Di bawah lulus apa? Ya kan gak lulus. Jadi analoginya pun seperti itu. Jadi kalau kita berharap surga, kata Nabi SAW, minta yang paling tinggi, surga Firdaus. Kalaupun kita tidak dapat surga Firdaus, karena mungkin amal kita gak pantas, paling tidak dapat surga nomor 2. Jangan berpikir begini, Pak, ah yang penting masuk surga lah, walaupun yang paling rendah. Nah, di bawahnya apa? Di bawahnya apa? Neraka, gitu kan. Nah, makanya ini juga mengajarkan kepada kita optimisme. Walaupun nanti Allah takdirkan ada namanya Ashabul A'raf. Dan insya Allah si Ashabul A'raf ini kata apa di dalam Al-Quran disebutkan termasuk Ashabul Jannah. Gitu. Ya, tetapi karena mereka ini sangat apa namanya kondisinya mencekam karena mereka was-was bagaimana nasibnya nanti. Ini juga di hari mizan mereka belum mendapatkan kepastian. Nah, dari tiga kelompok ini tadi, yang warna merah yaitu orang kafir langsung ke Shirath. Dan di Siratlah mereka memilih apa? Mendapatkan neraka, orang kafir. Adapun orang yang beriman, maka dan orang munafik akan ada kemungkinan menikmati haudnya Rasulullah. Haud itu telaga air yang disebutkan dalam hadis Nabi, yang itu merupakan aliran dari sungai Al-Kausar. Ini orang munafik dan orang mukmin masih bisa mendapatkannya. Ya, munafik itu kan artinya apa, Pak? Di dunia mereka bersyahadat, tapi di akhirat mereka hatinya menolak untuk beriman. Di dunia mereka seperti kita, Pak, muslim, sholat juga, puasa juga, zakat juga. Tapi di akhirat mereka nanti berbeda, ya.
Nah, setelah di haud baru kemudian ada ujian keimanan. Siapa yang imannya shadiq? Siapa yang imannya jujur atau imannya hanya lifting saja? Hanya apa? Bukan lifting saja. Hanya ya itu lifting ya. Kalau yang musik-musik itu cuma mulutnya gerak-gerak itu. Lifting. Nah. Jadi ada yang imannya betul-betul memenuhi seluruh apa namanya setiap unsur dirinya, zatnya, ruhnya, fisiknya dan seterusnya. Ada yang hanya apa namanya kelihatan luarnya saja. Nah, ujian keimanan inilah yang nanti akan membedakan. Ketika orang munafik dan orang mukmin juga melewati shirath, jelas maka status orang mukmin adalah surga, sedangkan orang kafir dan orang munafik kemana? Ke neraka. Nah, ketika kata Imam Ahmad bin Hanbal, seorang manusia menginjakkan kakinya ke dalam surga, disitulah yang namanya kebebasan secara hakiki diberikan kepada manusia. Jadi kita ini pas sebenarnya fase-fase ini masih belum jelas status kita, kecuali kalau kita betul-betul sudah berusaha. Nah, maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang merdeka di dunia dan di akhirat. Tentu dunia dengan kita senantiasa berkomitmen beribadah kepada Allah dalam setiap apa namanya kontekstualisasi hidup kita, dalam setiap bagaimana apa namanya status kita di dunia ini, selama itu dalam rangka menjalankan syariat Allah, apapun predikat kita Pak, itu tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an mengatakan kullu ni'mal wala syakirati. Setiap orang bekerja sesuai dengan kecenderungannya masing-masing, selama dalam tataran menjalankan syariat Allah. Janganlah kita berpikir begini Pak, ustaz itu bisa lebih utama daripada pedagang. Belum tentu. Ya, karena bisa jadi ustaz itu nanti dosanya di akhir lebih besar daripada pedagang. Sejati. Karena di dalam hadis disebutkan ada orang-orang yang menggigit lidahnya sendiri di akhir. Siapa itu? Para ulama yang menyampaikan kebenaran tapi mereka tidak melaksanakan kebenaran. Jadi yang namanya kemuliaan itu tidak diukur dari bagaimana dia statusnya di dunia, tapi sejauh mana ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya orang yang mulia tidak dilihat dari predikatnya. Mungkin sekarang bisa lebih mulia daripada para asatidzah, bisa lebih mulia. Ya, dan juga kita umat Islam itu Pak harus berintegrasi di dalam setiap apa namanya disiplin ilmu yang kita kuasai dalam rangka kemaslahatan umat Islam. Bayangkan Pak kalau semua umat Islam jadi ustaz. Kira-kira ustaz jadi apa? Jadi banyak. Nah, kalau itu semua jadi ustaz kan repot juga Pak. Siapa yang nanti berprofesi sebagai insinyur, siapa yang berprofesi sebagai polisi dan seterusnya. Nah, disini perlu ada saling kerjasama antara umat Islam. Maka jangan kemudian berpikir ah saya ibadahnya lebih baik daripada orang yang apa namanya ilmu agamanya lebih tinggi. Karena standarnya sekali lagi apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa kepada Allah dengan semua predikat yang dimilikinya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Waktunya juga sudah habis. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, kalau memang masih ada kesempatan waktu kami silakan. Baik, pesan juga untuk saya. Untuk selanjutnya silakan rekan-rekan yang ada pertanyaan kita buka sesi tanya jawab dan kita dari panitia nanti akan ada gift bingkisan untuk penanya. Empat penanya. Mas, apa tuh? Nah, besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya ingin bertanya tentang alur tersebut. Jadi ada tiga orang yang ada yang kelompok Muslim, kafir dan munafik. Dan di Muslim sendiri juga pernah dengar ada golongan yang bypass langsung. Jadi tanpa kita kubur, tanpa melewati mizan. Tentang golongan suhada ya. Mohon penjelasannya. Baik, maksudnya juga, jadi mukmin juga ada beda-beda Pak ya. Ada artinya gini, orang beriman itu selama keimanannya keimanannya shadiq, keimanannya jujur, tidak ada penyakit kemunafikan di dalam dirinya. Kan ada juga Pak orang beriman tapi dia bermaksiat. Ada enggak orang beriman berdosa Pak? Bukan ada banyak. Ada juga, termasuk dalam hal ini tadi para syuhada, para nabi dan seterusnya. Nah, jadi di antara orang yang beriman itu ada yang masuk surganya malah mereka lah yang menjadi pembuka pintu surga. Seperti para nabi. Ya, seperti para nabi. Kita tidaklah masuk ke dalam surga kecuali sudah dimulai dengan para nabi terlebih dahulu. Kemudian level kedua para syuhada, kemudian level ketiga para solehin, bukan robin dan seterusnya. Makanya di dalam surat Al-Waqi'ah kalau tidak salah ya, ashabul yamin itu ada dua Pak. Ashabul yamin yang ahli. Nah, al-muqarrabun itu siapa? Itu al-anbiya wa syuhada
wassolihun, para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh. Karena bukan saja mereka ini mendapatkan predikat terbaik nanti di akhirat sebagai ahli surga, bahkan mereka termasuk bisa memberikan pembelaan kepada sesama saudara muslimnya. Para nabi bisa memberikan pembelaan kepada umatnya. Ya, kemudian syuhada disebutkan dalam riwayat memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Dan orang-orang soleh juga seperti itu. Nah, mereka ini tentunya ya kualitas imannya tentu akan lebih berbeda daripada orang-orang mukmin biasanya. Dan yang kedua, orang mukmin yang biasanya juga nanti dibagi-bagi lagi. Ada orang mukmin yang masuk surga tanpa hisab, ada orang mukmin yang masuk surga dengan hisab. Ya, yang tanpa hisab disebut oleh Nabi SAW yang dia senantiasa bertawakal kepada Allah dan meninggalkan tiga perkara: tidak meminta diruqyah, tidak minta dikai, dan tidak melakukan tatayur. Sebutkan dalam hadis Nabi begitu. Dan Nabi menyebutkan jumlahnya 70 ribu orang. Nah, ini 70 ribu Pak, kira-kira udah kuotanya udah habis dulu. Allah alam ya, 70 ribu ini bisa dia pembatasan, bisa jadi Nabi ingin menginformasikan jumlahnya yang sangat banyak. Nah, ini ada dua tafsir seperti itu. Dan yang ketiga, baru dari orang-orang beriman yang tadi sempat dihisap dulu. Nah, yang dihisap, artinya ada dua juga Pak. Ya, dihisap, langsung masuk surga setelah dihisap. Dan ada yang kedua, dihisap tapi sempat dibersihkan dulu di dalam neraka. Nah, yang dibersihkan di dalam neraka inilah yang disebut al-mu'minun al-usah. Orang-orang beriman tapi mereka melakukan maksiat, selama maksiatnya bukan perbuatan syirik. Nah, saya tanya Pak, dosa syirik diampuni tidak? Diampuni kalau masih di dunia. Ingat ya, ini harus dibedakan. Orang yang berbuat syirik kalau masih diberi kesempatan hidup di dunia tetap bisa diampuni oleh Allah. Lebih sahabat Nabi kan sebelumnya syirik. Ya, nah, kemudian mereka bertaubat masuk Islam. Selama pintu taubat tetap terbuka, dan pintu taubat tertutup karena dua sebab. Pertama, terjadi pada setiap manusia yaitu ketika sakaratul maut, dan yang kedua nanti di akhir zaman sebagai tanda-tanda di antara hari kiamat yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Nah, selama dua tanda atau dua penutup pintu taubat ini belum ada, maka apapun dosa yang dilakukan manusia masih bisa diampuni. Lantas apa yang dimaksud dengan ayat Al-Qur'an di mana manusia yang berbuat syirik tidak diampuni dosanya? Itu maksudnya nanti di akhirat. Artinya Pak, orang yang bermaksiat di dunia dan dia tidak bertaubat, selama bukan perbuatan syirik, tetap ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Tapi kalau itu dosanya syirik, tidak akan diampuni oleh Allah. Tentu ya, misalnya begini Pak, sederhananya. Orang yang berzina, mati dalam kondisi berzina, tapi yang muslim ya, mati dalam kondisi berzina, mungkin nggak nanti di akhirat diampuni oleh Allah? Mungkin nggak? Mungkin. Karena bukan perbuatan syirik. Tapi kalau misalnya ada orang yang berbuat syirik, kecil atau syirik besar, nanti di akhirat mereka pasti tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi apakah tetap dikategorikan muwahhid? Nah, ini wallahu a'lam. Apakah tetap dikategorikan sebagai mu'min? Wallahu a'lam. Namun ada kemungkinan besar tentunya akan dibersihkan dulu di dalam api neraka. Nah, ini kalau kita hanya batasi kepada orang-orang beriman saja. Yang penting tidak ada di dalam dirinya kemunafikan. Itu syaratnya. Karena syirik itu kan ada dua, ada syirik besar dan syirik kecil. Ada seorang bicara begini Pak, wah, kalau bukan karena dokter ini pasti saya enggak sembuh. Ah, ini syirik ini Pak. Ini syirik ini. Ya. Jadi hati-hati karena kita melakukan perbuatan syirik tapi tanpa kita sadari. Nah, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu bukan dengan kita berbuat syirik besar, maka tetap statusnya adalah mukmin. Mungkin saja masih masuk neraka sebentar. Tapi jangan bayangkan Pak, atau jangan mengambil pilihan, ah enggak apa-apa lah masuk neraka. Ya penting sebentar gitu ya. Enggak usah jangan ngeluhin begitu. Ya masuk surga aja gitu, jangan meminta neraka kepada Allah. Pokoknya lagi viral sekarang Pak, saya enggak apa-apa masuk neraka, yang penting menjaga kebinekaan. Nah, ada tuh bilangnya. Ini orang-orang bodoh dalam berpikir. Jadi jangan kita berpikir masuk neraka, terus bisa mungkin yang berpikir seperti itu. Maka kita akan optimis tentu terus bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman intinya berbeda-beda kedudukannya. Ya.